Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا مما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا الله ربي زدنا علما نافعا زدنا علما نافعا زدنا علما نافعا اللهم ألهمنا بإلهام الملائكة المقربين والكروبيين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السبب الله العظيم. Alhamdulillah, syukurlah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana alhamdulillah dengan taufik dan inayah daripada Allah, malam ini dapat kita bertemu kembali dan seterusnya dapat sama-sama kita menyambung semula pelajaran kita. Maka dalam pelajaran kita masih lagi kita membicarakan tentang azab kubur. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Jadi pada minggu yang telah lalu kita menyebut tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, yakni cerita-cerita tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipertontonkan. Nabi kita tengok sendiri. Dan masyhur hadis tu saya tengok semua-semua tu. Dan khususnya ada kitab jizu. Masyhur hadis tu dalam hadis Mi'raj. Jadi bila gitu kita nak anjak sikit lah, ambil ala ke depan sikit lagi. Jadi hadis Mi'raj tu masyhur dah lah, kita selalu sebut dan kita pernah dengar. Kita pergi terus kepada pembicaraan tentang azab kubur. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Pergi ala ke depan sikit lagi, ala ke depan sikit lagi dah. Dan lagi kata ulama, bermula azab kubur, iaitu anak kabur azab kubur tu apa benda, benda lagu mana. Bermula azab kubur iaitu azab barzakh. Barzakh ni kalau cakap bahasa kita diibaratkan barzakh itu di antara air laut dengan air sungai. Lah, diibaratkan barzakh ni kepada kita untuk kita nak faham. Dia di antara air laut dan air sungai ni, dia ada pertemuan. Dah. Jadi dalam Al-Quran pun diceritakan bahawasanya di antara air laut dan air sungai tu dia ada satu guideline. Dah. Jadi begitu juga dikatakan barzakh. Barzakh itu merupakan satu sempadan pertemuan di antara alam dunia dan alam akhirat, hari kiamat. Maka alam hak duk celah-celah tu dia panggil alam barzakh. Dah.
dimaksudkan dengan azab kubur, azab kubur tu iaitu azab barzakh. Dah. Oh, sebab apa juga dikatakan dia tu azab kubur. Dah. Oh, ni lah nak napi hok astara jabat kata tu. Sebab astara jabat kata tak ada azab kubur. Jawab misal masalah orang naik kapal terbang meletup datang hancur lebu, ambil dua anak kubur dia kata. Yang disandarkan kepada kubur tu kerana bahawasanya ia yakni kubur tadi ghalib. Ni ditanggung di atas dia panggil al-kasilu wal-ghalib. Kebanyakan dan dibenarkan berlaku di atas orang-orang yang mati itu golik-goliknya orang bubuh dalam kubur. Itu dia pergi cakap azab kubur tu. Tak? Serupa juga kita nak tahkik ke satu-satu benda, nak kabar satu-satu benda tu hebat, nak kabar satu-satu benda tu lebih. Orang khitab kepada bapa, orang nak cakap ibu. Nah, contoh kita kata Makcik Limau pandai buat tepung buku. Orang kata Makcik Limau buat tepung buku lemak molek. Iti dia tu tak kesal. Gak kata kat tu seorang dia kata Makcik Limau ni kalau bak buat tepung buku bapa ah. Bapak ah. Padahal Makcik Limau tu tak ada alat ni. Nah. Tapi nak kabur bila nak kejak satu-satu benda, nak kemah satu-satu benda, orang panggil bapak. Di atas yang golik, orang letak di atas hak lelaki, dibenarkan atas hak lelaki. Walaupun nama dia Makcik Limau, orang panggil bapak. Eh. Gitu juga masalah azab kubur. Kerana walik-waliknya hak mati kubur dalam kubur. Hak maksudnya adalah alam barzah, alam pertemuan di antara alam dunia dan hari akhirat tu. Ada satu hak celah-celah tu dia panggil barzah. Dah, nampak tu dah. Jadi astara jabat saya cakap banyak lah. Jawab tau. Jadi baik. Dan jika tiada, maksudnya tiada apa ni? Dan jika tiada kubur, maka tiap-tiap mayat yang dikehendak Allah Ta'ala itu seksa akan dia, tercapai akan dia. Hak Tuhan dikehendaki di atas dia sesa tu tetap wajib sampai. Walaupun tak masuk dalam kubur. Dah. Di atas barang yang dikehendaknya, dikehendak Allah Ta'ala, dikuburkan atau tiada dikuburkan. Dah. Macam orang-orang Hindu tu ambil dua benda kubur, dia bakar-bakar. Dah. Yang gibirah batal tu, dia hipung kayu banyak-banyak. Dia kambu dengan kayu dia bercucur. Acur lebu. Nah. Maksud di sini sama ada dikuburkan dia ataupun tiada. Jikalau disula. Tak, sula tahu dah. Ambil satu batang kayu cocok ke bawah tu nak dekat atas tu sekung ni tu. Nah, kau lari, kau sari, kau kering, habis gitu. Atau tergelam di dalam laut, atau dimakan binatang, atau dibakar akan dia hingga jadi abu. Pun kena azab kubur juga. Maksud azab kubur tu azab di alam barzakh. Dah. Dan jikalau ditaburkan pada padangnya. Dah.
nescaya didapat saksi barzakh itu, didapat akan seksa barzakh itu. Ya. Bakar jadi abu, lepas tu tabur padah. Nah, jadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, hak berlaku janji di atas dia azab kubur ataupun azab di alam barzah tu tetap akan jadi dan tetap akan berlaku. Baik. Dan di tempatnya akan ruh dan badannya sekaliannya dengan ittifaq ahlus sunnah wal jamaah. Tak kala berlaku azab kubur tadi, ittifaq di atas pegangan ahlus sunnah wal jamaah bertangkup. Allah Ta'ala bertemu antara ruh dan badan dia. Demikian lagi perkataan pada masalah naimnya. Begitulah juga pada masalah segala nikmat. Orang ni kita sebut azab kan. Oh, masalah nikmat pun sama jugalah. Tuhan buat gitu jugalah. Walaupunnya temboknya berdiri dah kan, ambil wagi di Amerika tu, lepas tu wak naik atas kapal terbang di tahuk laut. Ya. Tapi dah kalau janji dia dah tak wajib, kata seorang utu itu duduk di alam yang nikmat, maka Allah Ta'ala akan bertemu ruh dengan badan dia dengan satu, di dalam satu tempat yang satu, maka dia berhak. Nah, dia berhak mendapat akan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Habis kisah situ sih. Dah. Qala al-muallif rahimahullah taala, kata Ibnu al-Qayyim. Kata Ibnu al-Qayyim, kemudian siksa kubur itu terbagi di atas dua bahagi. Siksa kubur ni bagi dua. Dah. Mana kata dua bagi tu hak lagu mana? Hak nombor satunya dia kata di sini berkekalan. Masuk dalam kubur tu kat selalu dah, tak berhenti tau. Sapalah hari kiamat. Dan iaitu yang berkekalam ni dikatakan ia azabul kuffar, azab bagi segala orang-orang kafir. Jadi tak ada using lah orang kafir. Di atas diri dia tu bila masuk dalam kubur tu terus meneru sapalah hari kiamat. Masalah orang kafir. Dan setengah daripada asatul mu'mini, dan setengah juga daripada orang yang berlaku berkekalan azab di dalam kubur ni, daripada asatul mu'mini, orang yang golongan, orang yang deraka-deraka daripada kalangan orang-orang beriman, orang mukmin. Dengan makna dia mati itu adalah kes-kes yang dikatakan di atas dia tu special kes lah. Bukan kes biasa lah. Tengok atas kes-kes lah. Di atas apa? Aswatul mu'min. Masuk juga di atasnya berkekalan. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Dan yang kedua, daripada azab kubur ini, dan putus, diazab sekejap lepas tu putus, berhenti azab tu. Mungkin lepas tu azab pula, berhenti pula azab tu pula, berhenti pula. Tengok atas kes-kes apa yang berlaku tadi dia lah. Dah. Tapi kalau berkekalan ke, putus ke, berasa nak kau. Aku ada kata tak ada apa. Dia kata tak berkekalan, masa azab jarang-jarang gitu je dia kata. Tak takut nak juga. Lagi kita je, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Nabi ajar gitu. Kena kata gitulah.
Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku a'udhu bika, minta berlindunglah dengan Allah, dengan engkau ya Allah, min azabil qabri, daripada azab kubur. Jadi hak butuh ni sekihnya lagu mana? Dan iaitu yakni yang putus tadi, seksa orang yang ringan dosanya daripada orang yang asah. Dosa hak ringan-ringan daripada golongan-golongan yang derhaka kepada Allah. Nah, dia ni beriman. Dalam hal beriman tu ada juganya celuk jarang-jarang. Belang-belang nak pergi kat perhimpunan amang tu, hanya dam pergi Bukit Bintang masuk sekejap. Buat muhalik pergi ya tu, nak tunggu malam hak, malam minggu. Sebab apa? Oh, barang baik-baik itu ada ni. Gijalah musim balik pagi. Belang-belang pergi kat perhimpunan amang ni. Tapi dah, ambil kata saja je. Maksudnya, nak khabar ke tu lah. Dalam hari duduk berimam-berimam tu, ada juga yang keceluk jarang-jarang. Jadi azab di atas dia pun begitu jugalah berlaku. Ah, masuk kepala leping-leping sekali, lepas tu berhenti sekejap. Lama tengok atas kih lah, atas loya ada orang berguang atas dia. Dia orang dalam kubur ni nak kabur boleh berguang, boleh pasang loya. Jadi loyanya siapa? Loyanya kita kena simpan atas dunia siap-siap dah. Siapa? Daripada orang-orang yang hidup. Dalam kitab pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia menyebut du'aul ahya manfaatun lil amwat. Doa daripada orang yang hidup ni manfaat di atas orang mati, dan tidak dikecualikan, tidak semesti anak dia, kawan-kawan dia, saing menega dia, saing kerja dia. Itu jelas disebut dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dalam kitab pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ditahqiqkan lagi dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang begitu banyak. Tengok takih lah. Ha, kalau dia tinggal atas muka dunia ni, sampai saya sahih jarang masa dia nak doa. Walik-walik anak je lah. Malam jemaah dia pakat baca kayuh sekali atau kiri. Allahumma ja'al hadha sawabama qara'na min suratil fatihati wa yasin hadiyatan li arwahil abi Ibrahim bin Yusuf. Nah, jadi waktu Tuhan buka kabel tu, direct sapa selalu. Ayah dia duduk dalam kata sapa dah. Alhamdulillah sapa dah. Tapi tinggal hok pandai gitulah. Kalau kita tinggal hok pandai baca Yasin, pandai baca Quran. Nah, tapi kalau tinggal hok pandai makan pi kuda letih sikit. Dia dah atur kuda dalam tu. Nah, tinggal mak-mak obat letih hari tu sikit, duk pakat tunggu dalam tu, duk sapa-sapa. Sudah-sudah dia sapa, model mari tau. Ada mari dah. Mati dalam kandang lembu di kampung laut. Jarum cokain duk leher. Eh? Mari dah, mari dah. Yang sepak dia malaikat tu debung-debang dalam tu. Tak boleh tolong ke apa sekarang. Jadi, kalau dalam masalah azab kubur yang putu-putu ni, tengok atas kekeh lah. Ataupun kita pasang loya hak sedak-sedak. Habis main loya hak sedak ni, kalau orang ni ingat siapa dia, kerpasing. Kerpasing tu nak buat appointment saja bayar RM1,000 tau. Tak cara lagi. Ha, boleh kih dia ni holek.
lah, ni holek gitu, ini boleh jadi benar dah muka. Ini tu dia pandai bercakap. Dah, saya buat misal je. Jadi dalam masalah azab kubur ni, dia ada kaedah-kaedah yang tertentu. Tak baik. Lagi akan datang, insyaAllah dia akan sebut. Maka bahawasanya disesa atas qadar dosanya aswatul mukmin tadi, padaka daripada orang mukmin tu, dia sesa mengikut qadar dosa dia. Habis dosa dia tu dah, kemudian diangkat padanya. Pada siapa? Pada orang yang deraka tadi, diangkatkan azab kubur. Dan terkadang diangkatkan daripadanya dengan doa. Ah, ni. Kita datang tiap-tiap hari apa kali doa. Ingat tak kaya kita waktu mati? Lepas mayang tu, belum pada bangun tu, baca tak terteoh sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Niat kata hadiahlah hadzal sawab, akan ini pahala ni, oh, kepada ibu bapa aku. Allahumma ufil lahuma warhamhuma. Dah. Ya Allah ya Tuhan aku, kau ampunlah keduanya, kau rahmatlah keduanya. Dah. Min azabil qabri wa min dhiqil qabri. Allahumma ja'al quburuhuma, kubur keduanya, raudhatun min riyadil jannah. Dah. Allahumma la taj'al. Apa dah yang sebut sahara, payuh nak. Buat semelayu, apa tuan faham. Ya Allah ya Tuhan ku, jangan jadilah kubur ayah aku, mu aku ni satu lubang. Dia kata hufratun min hufratin niran, satu lubang daripada lubang neraka. Siapa nak kabawi? Sebab itulah dalam kitab menyebut, itulah hak di atas orang yang hidup kepada orang yang mati. Dah, orang hidup ni dia ada hak di atas orang yang mati. Ha, maka dia sebut kepada kita di sini, diangkatkan daripadanya dengan doa atau sadaqah atau umpama yang demikian itu. Kok pandalah apa-apa pun dan segala-segala amal kebajikan. Contoh ni kita mari sini ramai-ramai malam ni, dah dapat pahala ni, boleh pahala besar. Jadi kita niat dalam hati kita, ya Allah ya Tuhan ku, pahala yang aku belajar ilmu pada malam ini, ya Allah. Dah. Aku nak hadiahkan kepada kedua ibu bapa aku ataupun kawan-kawan aku. Tetap wajib siapa? Ini iktimat. Dah. Benda yang telah diperpegangkan oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai disebut dalam kebanyakan kitab-kitab Usuluddin. Siapa yang kata tak siapa? Dah. Itu ada kaedah-kaedah dia. Baik, kisah situ deh. Hak masalah, hak terangkat tadi, daripada perkara-perkara tersebut, daripada doa atau sedekah atau umpama yang demikian itu, daripada apa? Daripada amal-amal yang soleh yang ditinggalkan. Dah, dia tinggal tiang sebatang sini ni. Jadi hidup mula di WPT. Haji tu, hamba buat tiang yang bersa sebatang sini. Tak. Maka selama mana dikira amalan tersebut, selama mana tak kiamat, Tuhan akan kira amalan tu atau kiring semua. Jadi panggil sahang. Kita duduk seliru sahang dalam muka dunia ni. Orang kata masuk 5,000 tau. Bulan 3 ni nak uri 300,000. Oh, ada. Berapa ada seorang PT dia dah habis dia tu. Jadi dia nak rolling gua nak tahu PT dia kat, dia nak kutip 3,000 seorang untuk proses, dia kata. 300,000, tak percaya. Eh, saya member dia dah boleh kata. Aku nak masuk attack. Tapi ingat dia dah wikabur ramai tu. Ah, bandai dia tak keling. Aku jangan kabur ramai, dia tak ramai tu, nak 15 orang je.
Kita berkutik 15,000. Dah boleh 15 orang. Boleh 15 orang pergi ni. Apa tak terdengar telefon tadi, dia kata boleh pergi 15 orang. 15 orang pulau. Tapi jangan kabar lebih. 15 orang pulau. Dah. Janji 3, 2 hari bulan 3. Satu hari ada 30 hari bulan 2 ada lagi. Dah. Satu hari bulan 3 telefon dah kat kau. Dah tak ada ngetuang-tuang rumah-rumah sewa tak tahu pakuan. Ramah hok bodoh kena tipu. Ni kata baru tengah ada seorang tu. Saya kabar dah ke polis kata gigak ah. Dia kabar dia anak Said Mukhtar Al-Bukhari. Pakai kereta wira. Tapi hok caya tu hamba kata dah. Dia nak marah hamba mula. Dia kata apa? Ada tak apa? Anak Said Mukhtar Al-Bukhari umur 36 tahun. Kita cek lah internet, tengok Said Mukhtar Al-Bukhari umur 60 lebih, baru 62. Dia kahwin pada awal umur 42. Anak umur 36. Tak. Amun kabar pula gitu. Dia kata hok mok lain, dia kata susu yang ni kau hok mula tu ambil. Tak kau nak mung ah. Dia ni kau hok mula orang ada susu nak kabar ni kau yang kedua banyak orang susu. Kita bedah bitah lagi nak kabar bodoh dan meru. Gak dia nak sponsor pergi umrah. Nak buat belanja perbelanjaan surat menyurat dia tu 250 orang. Pakai dok kutik lah muka bodoh. 250 ni kau lupa dah lepas. 250. Pakai dok kutik. Dah kalau boleh 10 orang 2500. 100 orang 25000. Tak ada apa-apa siapa masa tembak lagi. Kau pakai bulan 3 sekali, bulan 7 sekali, bulan 12 sekali. Tapi pitis semua-semua tu nak belum daripada bulan 3. Akhir belum daripada bulan 3 nak masuk bulan 3. Kita nampak dah PT hang nak boleh 3000 masuk 5000 bayar 300000 pun bulan 3 juga nak wui. Lepas tu hang pakai umrah ni nak belum bulan 3 tu oi nak buat sejauh nak buat kaligu nak buat lari. Kita nampak dah. Tapi tak percaya. Jadi tuan-tuan nak khabar walaupun benda ni tak nampak lagi tetapinya kalau kita wui saham di hari ni insya-Allah tetap wajib boleh tengok dari akhirat dok dan apa akhirat dalam kubur tu mari tolong dok itu. Ha dok. Ha ni dalam bab azab yang terputus berlaku di atas apa? Berlaku di atas orang-orang yang beriman daripada golongan yang derhaka. Baik. Qala al-muallif rahimahullah seperti seperti ini nak cerita barang yang datang daripada hadis yang menyebutkan di atas berlakunya di atas manusia itu diangkatkan azab kubur. Baik. Seperti barang yang disebut pada hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu salasa marratin 'inda qabri mayyitin Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyita illa rafa'allahu anhu al'adaba ila yaumi yanfakhu fis-sur. Ni hadis ni jelas ya. Maksud hadis tadi tiada daripada hamba yang membaca 3 kali pada kubur orang yang mati. Maksud tiada ni dengan makna apabila seseorang hamba tadi dia pergi di kubur dia baca 3 kali. Dia baca apa? Allahumma bihaqqi Muhammad. Ingat dah. Tulis dinding aja tu.
Tak ada white box bubuh situ sebuti. Ada ada. Tolong sama tulis. Ha? Allahumma bihaqqi Muhammad. Ada 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 tu. Allah hok nulis ada. Tak, kalau kalau ada nak tolong tulis. Ada makan, ada makan. Ada nuduh saja. Nanti. Tak apa saya tulis-tulis besar. Jadi minggu depan ni mari ingat lalu. Jadi bila seseorang dia pergi di kubur, dia baca waktu tiga kali. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Dia baca waktu melainkan diangkat Allah Ta'ala daripadanya, daripada orang dalam kubur tu, akan apa seksanya, hingga hari ditiupkan padanya sangkakala. Bagang je bunyi tau. Dah kita nak tanya betul dah tahu. Dah betul dah betul dah kan Nabi cakap pelawak. Eh? Bagang sangat tiga kali baca je. Hogilah baca. Ni tak baca. Nah. Pagi di kubur tu lah baca. Ingat lagi om. Allahumma bihaqi Muhammad. Ambil kelih. Wa ali Muhammad. La tu'adzib hadzal mayyit. Hadzal mayyit. Betul dah. Ambil kelih lagi. Ah betul. Ah ada getah lagi dah. Ha, jadi baca waktu lah. Tiga kali. Esok pergi lalu kubur. Jadi nak kabur apa tu? Nak kabur hebatnya seorang manusia. Siapa nama manusia tu? Nama Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku. Bihaqi Muhammad. Dengan sebenar-benar engkau yang mengutuskan Nabi Muhammad, wa ali Muhammad, dan anak beranak kaum keluarga Muhammad. Jadi bila mereka hodok-hodok godang dalam degung-degang, bunyi orang baca, hei, kata berhenti-berhenti, kenapa tu? Hei, ada orang sebut Muhammad tu. Jadi kamu tahu tak siapa dia Muhammad ni? Muhammad tu kekasih Allah. Orang mari baca ni atas kubur ni, mari kita pekat lari lah, aku takut kata. Jadi malaikat pekat lari habis licin. Dok piak dah, dok godang dah. Hingga mana?
hinggalah hari ditiupkan sang kekala sampai hari kiamat. Untung hari malam ni awak. Dah, kita boleh special case malam ni. Eh? Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi di minggu depan tadi saya nak interview seorang-seorang, ingat ke tau? Nak suruh baca tu ada sketoknya, bukan panjang. Orang Melayu ni mudah-mudah jadi dengan apa? Lagu Hindustan tu boleh-boleh ada dia apa? Nah. Apa benda Hamku Hemisi Coralu ke benda? Oh, yang boleh buat lagu. Tak ada lah datang lidah hok gelelok kali. Lidah keling. Tapi orang Melayu boleh apa? Dah. Nak kabar orang Melayu ni spesial lidah dia. Orang manusia dah nak pergi. Dah. Orang manusia, ya Allah, ya Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau Pakistan, yallah. Yallah, yallah, yallah. Dia baca Quran pun, dia bawa Pakistan dia tu. Tapi orang Melayu, Masya Allah, tabarakallah, lidah comel. Masya Allah. Haloh orang Arab Yaman. Orang Arab Yaman tak apa betul. Arab Yaman mengidung gitu. Nah. Kalau waktu imam ni, Hawi Abdul Basit, molek-molek ada. Lawa orang Melayu, istimewa tuan buat orang Melayu. Bilisanin malawiyinal layin, dia panggil. Dengan lisan orang Melayu yang begitu lembut. Orang Arab, bilisanin arabiyin mubin. Orang Arab, ia tutur nyata. Jelah. Hayya Muhammad. Tengah dia tumbuk suti-suti. Orang Melayu lembut. Sebab orang Melayu lidah dia ikut nak online. Jadi insyaAllah, Allahumma bihaqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'azib hadal mayyit. Cukup tiga kali esok ke sipang-sipang kubur ni baca selalu. Ada tahu. Baik. Kemudian kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, datang seorang perempuan kepada Hasan Bisri. Hasan Bisri ini digelar akan dia kepala tabi'in. Menurut riwayat menceritakan Hasan Bisri ini anak akak kepada Sayyidina Ali. Masyhurlah Hasan Bisri ni orang yang makrifat, orang yang Allah Ta'ala beri ilmu yang begitu hebat, orang yang kasyaf. Maksud kasyaf ni Tuhan buka dia benda pelik-pelik yang mencarikan adab bila siapa tahap ilmu dia tu. Baik. Datang seorang perempuan kepada Hasan Bisri, maka kata ia. Nah, kata siapa? Kata orang puan tu. Ia tu balik ke orang puan tu. Maka berkata ia, yang ni perempuan, hai syekh. Dia katakan sambil seri, hai syekh, mati bagiku seorang anak perempuan. Anak puan aku mati ya syekh, dia kata. Aku berkehendak melihat akan dia pada tidurku. Mudah-mudahan aku nak tengoklah dia walaupun dalam mimpi. Nak tengok alam zahir ni tak boleh dah. Aku nak tengok. Kalau bahasa kita kat apa kau petua ya syekh.
apakah amalan-amalan ni aku nak tengok ni, aku nak jumpa dengan dia ni. Maka kata baginya, bagi perempuan Syekh tu, kata Hasan Bisri, kata sembahyang olehmu 4 rakaat. Mubalik sembahyang 4 rakaat. Dan baca olehmu pada tiap-tiap rakaat akan Fatihah sekali. Dan surah Al-Hakumut-Takasur sekali. Jadi 4 rakaat, 4 kali Fatihah lah, maklum lah tu dah. Lepas Fatihah tu baca Al-Hakumut-Takasur. Sebab itulah kalau dah ingat Al-Hakumut-Takasur, balik apa selalu? Al-Hakumut-Takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Sambung diri ya. Sambung dah orang kalau suruh sambung. Nak colek seorang hok mana. Gepok itu. Ya. Kita tak malu dengan orang ramai. Balik apa dah? Al-Hakumut-Takasur. Allah Tuhan cerita sedap tu eh. Celaka Tuhan katamu. Al-Hakum tu celaka. Siapa tu? At-Takasur. Kerja dia nak ipung je. Nah, At-Takasur tu mana nak ipung? Ipung sama. Ipung-ipung. Tak ada kerja lain, kerja ipung je. Mula 2 luk, beli 3 luk, 4 luk, 5 luk, 6 luk, 15 luk dah lah ni. Mula 1 pitu, lepas tu masuk 3 pitu, di Marang buat 4 pitu, di Bukit Ko ada 7 pitu, Bukit Payung 8 pitu. Kerja dia At-Takasur. Nah, balik buku-buku akaun tu suka seorang koki-koki, dia kata mu ada sini deh. Dia kata, aku dah suka dah 2.7 juta dah deh. Dia suka koki-koki-koki sekarang dia. Kerja dia At-Takasur. Hala tu baik jauh. Banyak sama. Celaka tu bila mu tahu dirimu celaka dengan sebab mu At-Takasur. Hatta zur, sehingga kamu akan menziarahi. Zur tu makna zara, diziarahi. Menziarahilah oleh kamu tu. Ziarah pergi ke mana? Al-Maqabir, yakni segala lubang-lubang kubur. Baru sedar bahawa senyari pun banyak dok bawa. Dah makan lama ni bawa tau. Dah banyak sangat kipung tu. Rabi tak. Masuk dalam lubang kubur, kelepar rodang-rodang nak balik. Nak balik, minta dengan Tuhan nak balik. Nak balik buat apa? Nah, fa'as-sadaqah. Dia kata aku nak sedekah berhabis. Nak sedekah berhabis dah. Wa'akum minas salihin. Dah aku nak jadi orang-orang yang soleh. Susah sangat dah. Mula ada juga orang punya duduk mengajar di gelung bila apa, duduk kukuk bila rumah ni kata, tapi ambil dengar-dengar berita je. Belang-belang dengar berita, bulletin utama. Ada juga bunyi soeh-oeh, kubur-kubur, kubur-kubur, benda kubur tak tahu. Gak barulah denun, dia rasa, nah, dia rasa sungguh. Hatta zurtumul maqabir kalla law sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allah baru tahu sungguh weh, hari ni orang kabur yakinlah ke Tuhan, yakinlah ke Tuhan, yakinlah ke azab kubur. Dok siapa ilmu yakin atas dunia, dok siapa masuk dalam kubur baru tahu ilmu dia. Dalam kubur orang nak suruh mengaji dah. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, bila tu la tarawunnal jahim.
Sesungguhnya telah melihatlah oleh mereka itu akan neraka jahim. Tengok tu. Tengok api duk nyalu tu, barulah dia kata Allah yakin sungguhlah. Ha, yakin. Hei, yakin situ orang tak mampu. Ni nak yakin tak ada gak. Di hari ni nak yakin. Jadi baiklah, dah sikit kita sebut at-takasu. Jadi makcik tu tadi Hasan Misri Kabah membalik dua muhmus mayan 4 rakaat. Rakaat yang pertama baca Fatihah, rakaat yang kedua baca surah yang kedua pula dah. Lepas daripada Fatihah baca surah at-takasu tiap-tiap rakaat. Baik. Lagu mana kisah makcik ni? Bila semayang tu, kemudian daripada semayang isyak. Dah. Lepas semayang isyak, mu semayang parakan, kemudian berguling olehmu. Tidurlah maksudnya. Tidur. Dan mengucap salawat olehmu atas Nabi hingga tidur engkau. Dah terguling tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca, 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 baca. Dia suruh baca tu, biar mu tidur dalam hadut baca tu. Haa, dia suruh makcik tu, Hasan Basri suruh begitu. Maka diperbuatnya, yakni perempuan akan dia, akan suruh Hasan Basri tadi. Maka melihat ia pada tidurnya, tidur perempuan, lihat apa? Akan dia. Tengok anak dia, weh. Tak, nyemari anak dia. Dilihatnya akan dia di dalam seksa. Dia tengok anak dia dalam keadaan seksa. Dan pakai atasnya baju daripada minyak tanah. Budak tu anak dia tu pakai baju minyak-minyak tanah. Pakai belakang, baju belakang tu. Minyak tanah. Tak. Dan belenggu pada tengkoknya. Ada rata tengkok. Dan dua tangannya. Dibelenggu pada tengkok dan dua tangannya. Dan rantai pada dua kakinya. Padahal dirantai ia dengan rantai daripada api neraka. Lagu mana ikat tu kan? Belik tekok, lepas tu tangan, lepas tu kaki. Faham tak? Mana dia, dia ipung sekali. Rajin tak tengok? Kita nak lembu ke rusa ke kan? Kita punjuk tangan ke kaki tu, suasa tau. Kita ambil pala tu, kita sipuk-sipuk, buat kali tu. Jadi dalam keadaan gitulah dia nampak anak perempuan dia tadi. Na'udzubillah wal'ayadzubillah. Kemudian tak kala dia melihat begitu di atas anaknya, dirantai dengan rantai daripada api neraka, maka jaga ia daripada tidur. Dia terkejut daripada tidur dia. Dan datang ia kepada, dan datang ia pergi kepada Hasan Basri mengkhabarkan dia. Jika bolehlah kesah begiang-begiang-begiang, hak kadang dia telah buat begiang-begiang-begiang sehingga dia tengok anaknya. Dia cerita kepada Syekh Hasan Basri tadi. Maka duka citalah ia atasnya. Dah. Sedih kedai. Allah mengganu. Dah, kita ni mak tengok anak lah susah. Susah atas dunia ni tak cakap anak dah. Anak kita susah, mak takut tepas susah lah. Tepas susah. Ni nampak sendiri kelakuan duduk dalam neraka dibakar dalam ni. Maka duka cita atas ia dan berkata ia, yang ni Hasan Basri kata, sedekahkan olehmu daripadanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun daripadanya, daripada anak engkau itu. Ginilah makcik weh. Ada apa-apa barang, ada barang mah ke, barang apa, cenyor ke, ubi ke, apa tak kira lah, pergi sedekah. Dah, niatkan pahala tadi, hadiahkan kepada anak kamu. Sedekah. Kemudian daripada demikian, pada malam itu, kemudian daripada malam itu, melihat Hasan Basri pada malamnya,
Lepas daripada malam tu, bukan budak tu, bukan makcik tu tengok. Hasan Bisri sendiri tengok. Seperti bahawasanya ia, yakni perempuan tadi, anak perempuan tadi, di dalam kebun daripada kebun surga. Dia nampak budak tu duduk dalam kebun. Satu kebun, kebun apa? Kebun surga. Dan melihat ia akan sarir. Sarir ni maknanya tempat duduk, parking. Tempat rehat lah. Haa, dah. Terhantar. Maknanya terhantar. Perempuan tadi dihantarkan di atas sarir. Haa, duduk di atas katil lah. Atas-atas parking gitu. Dan di atasnya satu perempuan yang sangat elok. Nampak atas tak sari tadi, atas katil itu, perempuan yang sangat cantik, yang sangat elok. Dan di atas kepalanya mahkota daripada Nur. Ini atas kepala ni ada mahkota. Ha, kalau kita dari ni kau, orang-orang Islam, mahkota kita apa benda? Pioh serbang lah. Bukan tu pisudu. Ha, pioh serbang lah. Habis tu lah pioh dengan serbang ni, kalau boleh kena pakai semua. Hebat lah kakak pioh ni. Kau pakai serbang, Nabi pakai pioh. Nabi pakai kawafi wal amaim, dia panggil. Nabi pakai pioh, kemudian Nabi pakai serbang. Hebat. Dan di hari kiamat nanti, Allah Ta'ala akan mahkotakan kepada orang-orang yang duduk dalam nikmat. Jadi perempuan tadi dimahkotakan dia dengan nur daripada cahaya. Dan berkata ia, yakni siapa? Mayat tu. Perempuan tu tadi dia cakap. Dia kata, hai Syekh, adakah kenal akan daku? Kenal ke saya Tuan Syekh? Maka berkata ia, Hasan Bisri kata, tiada, saya tak kenal awak. Maka berkata ia, mayat tu, akulah anak perempuan demikian perempuan yang engkau suruh akan dia dengan salawat dan sedekah. Ha, tu dia. Akulah hakmu suruh di atas orang puan supaya bersedekah dan berselawat. Maka berkata ia dengan yang lain daripada sifatmu ini. Jadi Hasan Bisri dia berdialog dengan perempuan pu. Dia kata, makmu kabar ke aku, mu bukan lagu ni. Mu ni duduk dalam neraka, kena berkah pakai baju minyak tanah. Dah. Dikatakan bagiku, perempuan tu kabar. Dah. Maka berkata perempuan itu, adalah aku seperti barang yang dikata oleh ibuku. Ya, betul sebagaimana yang mak aku khabar tu betul. Maka katanya, dengan apa sampai engkau ke martabat ini? Hasan Bisri heran. Yang boleh jadi duduk gini ni, duduk dalam nikmat, duduk atas katil, duduk atas pelamin, duduk dengan mahkota yang indah-indah ni. Maka berkata ia, adalah kami 70,000 orang di dalam siksa. Dia pun cerita. Dia kata, saya sepuak itu, puak kita 70,000 orang duduk dalam siksa belaka. Seperti barang yang disebut bagimu ibuku. Jadi puak aku hok kena bekah tu, ngetali, ngerata-rata, tambak leher tu, pakai baju minyak tanah tu. Dia kata puak kita ada 70,000 kan. Nah. Maka lalu seorang laki-laki daripada orang yang solehin atas kubur kami. Tiba-tiba ada seorang orang soleh lalu atas kubur dan membaca salawat ia atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, dan dijadikan pahalanya bagi kami. Maka dimerdekakan kami sekaliannya Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala daripada siksa, dengan berkatnya, yakni berkat salawat ke atas Nabi Muhammad tadi. Dan sampailah bahagian kami, barang yang engkau lihat akan dia jadilah sebagaimana hakmu tengok aku di hari ini. Dengan sebab apa?
dengan sebab selawat seorang yang solehin. Ingat barang ke selawat-selawat. Ha. Sebab itulah kita kalau sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila malu? Aku mesti tahu. Oh, 24. Ini satu riwayat, satu hadis sebut benar. Dah. Abu Lahab tu tak ada orang datang jahat kali. Aduh. Pala masang ni sebab jahat. Ibnu Abbas tengok. Hari dulu kita cerita tau. Atau Abu Jahat. Pala masang jahat. Tapi tatkala lahirnya Rasulullah SAW, hari diperanakkan Rasulullah SAW, dia suka berdoa. Tak boleh nak khabar suka dia. Dia semelih 12 ekor uti. Dia membebaskan seorang hamba dan dibuat ibu susuan kepada Nabi, namanya Suwaibatul Aslamiyah. Tak ada lah Abu Lahab ni duk patak neraku. Tapi bila tiba di hari diperanakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan perengang azab dia. Perengang setara mana? Paling minimal. Minimal lagu mana azab neraka? Dinyalakan api di bawah sepatunya, bawah lipas. Lipas neraka kot lah, bukan lipas Adidas. Dinyalakan api, kelihatan menggelegoklah otak Abu Lahab. Gelegok, gong. Paling minimal nak kabarnya lebihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Atas paling hok jahat sekali. Dan kalau kita menjadikan selawat ni rahmat dan berkatnya, hadiah kepada orang-orang yang mukmin. Lepas tu kalau kita duduk pakak-pakak selawat pula, duduk ramai-ramai selawat, macam-macam selawat, berbagai-bagai jenis selawat, ada kasidahnya, ada berdahnya, ada berzanjinya, ada macam-macam. Ya, orang pergi buat gitu tu nak orang panggil tahrib. Nak suruh jadi suka hati. Nah, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu bukan oleh kata. Orang panggil nak halih rasa sikit. Dah, jadi halih rasa tu dia panggil tahrib. Lagu orang Melayu sallallahu ala Muhammad. Lagu orang Melayu, lagu orang kita sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga lain sikit tau. Itu dia panggil nut kenapa dia panggil. Cara-cara orang bawa macam-macam. Kalau orang dulu lambung kain lepas biung hala kata. Allah. Kau asyik manis kepala duk sini. Dah lagu serak lekap. Marhaban jadal Husaini. Jadal Toki Husain. Muhammad lah. Atau kiusing marhaban jadal Husaini. Belang-belang kepala nasi mani, makan koho-koho, selawat pula. Hebat selawat ni. Dengan dua komang ke selawat ni. Orang cukup pala pun orang selawat. Di atas kubur pun selawat. 70 ribu duduk dalam seksa. Cuba bayangkan dengan berkat seorang yang soleh lalu atas kubur baca selawat dan dijadikan hadiah kepada ahli kubur.
dengan barakah solawat tadi, kehaibatan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aura dia. Aura Nabi kita tu boleh tolong orang dalam kubur. Eh? Lepas hari ni kita nak puja siapa? Dia puja ke orang melarang. Dah, orang melarang menopoh dah. Apa lagu orang melarang? Bulan radio. Nak nyanyi ke malam ni? Nak nyanyi juga. Lagu orang melarang. Tu ada jom komen pula. Berapa bintang nak bagi? Oh, saya bagi full bintang, 5 bintang. Pelepok. Oh, melarang. Puji orang melarang. Padahal nak ngerang situ. Puji Nabi. Ya, puji arti-arti, puji penyanyi-penyanyi, datang apa boleh buat. Tu dia panggil du'atun ila abwa bi jahannam. Penyeru-penyeru kepada pintu neraka jahannam. Kita duk puja orang gitu. Orang tu pakai nak balik belaka dah tengok arti-arti tu kan ramah dah ni dah bertabak pakai tudung tu kan. Temewek, temewek duk atas petah buat kita pakai pukul gambar tu kan. Pelah, 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 pelah. Siapa? Ibi. Orang tu, orang tu tak je pergi dengar ceramah. Lama kata kita dah dengar ceramah. Orang kata Ebi dia mari yang ni. Ebi dia. Oh, nak pergi nak tengok Ebi. Nak kabarnya mulia. Bila orang balik jalan Allah. Jadi mari kita pakat-pakat puji Nabi. Pakat selawat atas Nabi. Jadi keberkatan tu telah dilihat dalam keadaan Allah Ta'ala buka kepada Hasan Bisri rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan kata ya fi'i di dalam raudatul raihani riyahina. Dan insyaAllah kita akan sambung semula pembicaraan kita, dan sikit sini saya nak maklumlah kepada adik kakak sini yang ada. Jadi seorang hamba Allah ni, nama dia Mr. Muhammadi bin Zakaria, dalam bahasa putih ni, saya pun tak apa pandai nak baca, holder of Malaysian passport. Enroll for the takhasus fil hadis. Jadi cerita mudah lah, hamba nak baca putih tak apa pandai. Nama dia Muhammadi bin Zakaria, seorang Terengganu juga. Dia ingin menyelanjutkan pelajaran di Madrasah In'amiyah di Cape Town. Cape Town ni nama baru berkali. Dulunya Cape Town. Cape Town ni di Afrika Selatan. Jadi nak khabar ke tuan-tuan, di Afrika Selatan di hari ni subuh perkembangan ilmu. Banyak ulama-ulama daripada Eropah, ulama-ulama daripada Timur Tengah, ulama-ulama daripada Pakistan dan India banyak berkumpul di Afrika Selatan. Jadi hamba Allah ni Muhammadi bin Zakaria ni, dia memohon bantuan keuangan untuk melanjutkan pengajian dalam takhasus fil hadis di Afrika Selatan. Berumur 32 tahun, kewarganegaraan negeri Terengganu, berkeluarga, mempunyai anak 3 orang dan memegang sijil tahfiz di Darul Kausar di Kota Baru. Kemudian menamatkan pengajian peringkat hadis tertinggi dalam Dauratul Hadis dan terutama dalam kitab-kitab hadis, dan pernah menjadi dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan menjadi imam tua di Mungkin Lundang. Nak baca background dia sikit lah. Jadi dia memerlukan kepada sedikit bantuan
kewangan walaupun kosnya yang begitu banyak, tapi dia tidak minta lah sebanyak yang ada dalam ni. Jadi nak mohonlah kepada tuan-tuan yang ada kelapangan lah, yang ada kelawasan, untuk membantu dia untuk menyambung pelajaran di Cape Town tadi. Ni gambar dia ni. Jom, baca sikit dah. Dia ni dapat CJ Bachelor of Islamic Science. Hon tu honors lah kat benda. Honors in Al-Hadis, University Al-Madinah International University. Kemudian Pusat Pengajian Darul Kausar. Kemudian Bidang Sistem Panggilan Hadis dalam Sunan Sittah. Kemudian tamat Dauratul Hadis, Bachelor Degree Honors University Melaya Nilam Puri. Lepas tu Madrasah Ibnu Abbas Karachi, Pakistan. Banyak mengaji dia ni. Mengambil bidang bahasa Arab 3 tahun. Kemudian SPM Sekolah Menengah Agama Ittifaqiyah Jertih. Tahfiz Quran di Al-Balagalul Mubin di Pasir Mah. Bicara dia. Jadi kebetulan mak dia mari jumpa dengan saya ceritanya. Dia minta tolong saya carilah siapa-siapa hok gamak-gamak boleh berhutang pitih, dia kata. Kita nak bayar sikit-sikit kalau boleh. Dia nak pakai kos dalam RM12,000. Saya kata gini lah, tak payah buat masalah lah. Saya tolong lah, kata. Saya tolong jumpa dengan orang-orang hok yang nampak. Keuangan dia lebih, dan betulan dia pun ngaji bazak kubur lah ni. Berasa nak tambah, nak bercerah dalam kubur apa semua. Dan ini peluang. Jadi kebetulan Haji Zul pun suruh saya maklum. Saya maklum lah. Dan saya pun nampak sendiri dia komitmen mengaji dia pun hebat. Kalau budak lagi yang 32, mungkin kalau pekat mufti ke qadi ke, kita pun tak berani nak katalah. Tapi dia Masya Allah tabarakallah lah ilmu dia. Jadi dia terpaksa bawa anak dia 3 orang, kemudian dia sendiri. Kemudian dia suruh bawa anak dan kos berpanjang untuk nak bayar levy dia panggil. Levy ke benda? Untuk embassy sebanyak RM12,000. Jadi setelah dia kerja sama kena, dia hipung piti, tak cukup. Jadi ke semua-semua pembiayaan dia belajar saya baca tadi, daripada awal sampai akhir mak dia saja, seorang ibu tunggal. Itulah. Jadi saya haraplah pada tuan-tuan yang berbesar hati, kalau nak direct kepada Haji Zul, ataupun nak, kalau adalah mana-mana hamba Allah yang rasa nak direct telefon saya ke 016-986-6616. Mudah ingat? 016-986-6616. Tapi kau siap sikit nombor tu, pasal tengah glamour ni. Bimbang kau ada, kalau ada orang-orang yang berniat serung ke, tu dia bimbang kau. Kau siap lah nombor eh. Jadi kita putuskan itulah malam ni. Wallahu'alam. Allahumma bihaqqi Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, dengan yang terlebih sebenarlah engkau mengutuskan di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad, dan begitu juga dengan sebuah tuhara atau pada bihaqqi Muhammad tu, dengan terlebih sebenarlah engkau juga mengutuskan Muhammad dan ahli keluarganya. Jadi bahasakan kita ginilah, kita dalam wahab kan eh, kita dalam payah. Tiba-tiba kita nak pergi tolong orang. Orang tu orang besar. Nampak ni? Orang hebat. Dia duk pegang anak kita seorang, kena dadah guana tak tahulah. Biar contoh ni, saya buat contoh. Kita pun mari congek. Mari gak dia kata nak jumpa dia. Lawa dia kata, "Duk anak saya ni ada kena gak seorang duk dalam ni." Dah mau mari-mari ni, biar suruh mari. Tolong pengawal penjara. Dia dengan, dia ada kawan dia seorang, kawan baik dah.
Dia kata berai misal merah pun mari. Dia berai misal merah. Abang masuk. Lalu dia. Jadi nak khabar Tuhan-Tuhan ni, dia kalau dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang hok kena seksa dah. Kadang-kadang hok masuklah neraka dah. Sebab itulah Nabi dia panggil sahibus syafi'ah, sahibus syafa'ah. Seorang yang boleh memberi syafaat, pertolongan. Tiba-tiba kita pergi di kubur, kita sebut nama Muhammad dan ahli keluarga Muhammad. Jadi kita pun sekaligus minta dengan Tuhan, Allahumma, wahai Allah, ya Allah, la tu'azib, janganlah engkau azab hadzal mayyit, di atas ini mayat. Jadi selalu tu. Tak payah semula hayang, tak payah buat minggu orang, tak payah buat api. Oh, tak habis mahu dapat roh lah. Eh, tapi kalau orang nak buat tu, buatlah nasi-nasi dagang. Lama kan tak buat nasi dagang, pahal ni payah juga nak makan. Jadi gitu. Oh, sama je. Hazah tu isyarat pada hak dekat. Oh, baik. Dah apa dah? Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim.